Aku happy banget bawa apa? 2 pons. 2 pons doang aku belanja, dapat pir sama jeruk. Seru banget. Jadi tuh tadi tuh stoleng itu namanya apa enggak ngerti. Pokoknya toko buah gitu, tapi dia cuma bisa menerima cash doang, dan kebetulan pas aku buka dompet aku ada 2 pons, dapat 2 jenis pir sama jeruk. Jadi ini aku udah di Honslow ya guys ya. Aku mau ajak kalian ke Poundland. Jadi di sini tuh ternyata ada yang jual permen Haribo. Haribo itu permen merek luar, merek Europe. Biasanya tuh aku jarang beli karena takut ada kandungan babinya. Cuma kemarin aku ngeliat temenku tuh beli ada yang halal gitu, ada logo halalnya. Jadi mari kita cari itu Haribo yang halal, yang logo halalnya ya. Karena bulan depan aku mau vacation, jadi aku mau beli beberapa permen untuk oleh-oleh gitu ya. Jadi kalau kalian mau tahu, Honslow itu adalah seperti apa ya, Ciamplas Walk gitu ya. Jadi ada restoran, ada toko-toko, ada branded juga, ada beberapa, ada H&M, ada Adidas, terus ada apa lagi ya, pasar-pasar, market, terus supermarket juga. Jadi pokoknya semacam Ciwok lah kayak gitu. Ini tuh paling terdekat dari hotel aku dan menurut aku paling aman. Karena apa? Mayoritas yang tinggal di sini itu orang Pakistan sama orang India, dan itu muslim. Jadi kalau untuk cari makan atau apapun tuh aku kayak lebih merasa aman gitu loh. Dan ini aku sudah ada di dalam mall namanya Treaty Center. Di dalamnya itu ada Poundland. Jadi mall ini semacam kayak PGC gitu. Nih ya. Aku udah di depan Haribo-nya, tapi aku tidak menemukan Haribo yang berlogo halal. Kemarin tuh temanku makan yang bentuknya kayak begini, tapi ada logo halal ya di sini. Dan ini nggak ada ya, cuma ada logo kayak vegetarian gitu loh. Bukan logo halal, itu logonya nggak ada. Jadi kalau mau beli tuh agak worry aku. Aku mau kasih kalian dulu tuh zaman aku pertama kali layover ke sini. Kan di Poundland itu ada namanya Toblerone. Spesial Poundland itu semuanya hampir seluruhnya itu serba 1 pounds. Nah, ternyata ke sini-sini tuh Toblerone sudah dilarang buat masuk ke Poundland. Jadi tuh Poundland tuh kan punya London. Jadi mereka produksi Toblerone mereka sendiri. Dan rasanya itu ternyata mirip banget sama Toblerone. Nih. Twin Peak. Ini tuh mirip banget sama Toblerone. Harganya cuma 1 pon. Jadi itu pemerintah Inggris mewajibkan bangsa-bangsanya, rakyat-rakyatnya mengkonsumsi produk London. Seperti ini. Aku akan beli lumayan banyak.
Dan ini hari ini cuma ada rasa flavornya yang adanya cuma ada yang white choco. Biasanya tuh mereka ada yang nougat atau isian kacang almond gitu. It's okay lah ya. Karena aku tidak mendapatkan si Haribo-Haribo itu. Jadi mari kita berburu ini saja. Tuh, aku beli 5 pieces. Ada permen butter, permen mentega, vegetarian friendly. Jadi itu katanya tuh smooth, tapi di dalamnya tuh mint sama sweet. Mari kita coba. Kita ambil 2 lah cukup. Terus ini ada yang campur-campur. Tau lah, beli aja 3. Dan kalau ke mana? Ke UK itu kita harus beli biskuit butternya. Tapi aku kok gak nemu biskuit butter ya. Harusnya ada di sini, tapi gak ada. Sedih kali lah. Wah, ada shortbread. My love. Mari kita ambil banyak karena mumpung aku bawa sweet case. Ini ada Haribo juga, tapi Haribonya lagi-lagi nggak ada yang berlogo halal. Kenapa setiap aku datang ke sini, apa yang aku inginkan tuh tidak selalu sesuai dengan proses? Duri kayak begini. Ini juga 1 pons. Mari kita coba. Harganya 1 pon, lama-lama banyak. Kalau kata Mas Ali, iya 1 pon, lo ambil 1, 50 pon saja. Ya begitulah. Apalagi. Bisa aku beli lotus kah? Udah kali ya Wak, macam orang gila ini Wak, mau borong. Udah ya, aku mau bayar belanjaanku, banyak banget tuh, lihat. Kelihatan nggak tuh? Jadi penuh 1 pon. Baik, aku udah selesai, udah bayar totalnya 25 pounds. Jadi 25 pieces yang aku beli ya guys, semuanya serba 1 pon. Kali ini aku nggak ada yang beli lebih dari 1 pounds. Jadi vlog aku kali ini untuk mencari Haribo halal ternyata nggak ketemu ya guys. Sejuta Haribo, ada berpuluh-puluh Haribo tapi nggak ada yang logonya halal, cuma ada logo vegan aja. Dan aku nggak mau beli karena aku takut ya, tetap aja takut kalau nggak ada logo halalnya seperti itu, karena Haribo itu terkenal ya, begitulah maksudnya, tidak ada, mengandung zat-zat yang tidak diperbolehkan kita makan itu. Dan segitu aja vlog aku untuk di Poundland. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.